Halo sahabat YouTube, ketika channel kita sudah diterima monetisasi, maka sebenarnya perjuangan kita belum selesai untuk menjadi seorang YouTuber. Kita harus verifikasi identitas, kita harus request PIN Google AdSense, kita harus verifikasi alamat, kita harus daftar pajak Amerika, kita harus verifikasi rekening, kita harus mengumpulkan saldo minimal 1.300.000. Barulah kita bisa gajian dari YouTube. Nah, dalam video ini saya akan berikan step by step bagaimana cara verifikasi identitas sekaligus request PIN Google AdSense. Nah, jadi gini ya teman-teman, untuk kita bisa memverifikasi identitas itu biasanya kita mendapatkan email langsung dari Google AdSense. Ya, ini salah satu contoh email dari Google AdSense. Di sini Google AdSense sudah mengirimkan email itu tanggal 24 Oktober 2021. Dan sekarang ini tanggal 25 Oktober ya, tanggal 25 Oktober 2021. Nah, jadi isi emailnya itu seperti ini. Ya, Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa menerima pembayaran, kita itu harus memverifikasi identitas. Kalau kita geser ke bawah isi emailnya, di sini ada beberapa tips ya yang diberikan sama Google AdSense-nya. Tips yang pertama, foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Jadi kalau kita memfoto KTP, itu fotonya harus jelas ya, empat sudut KTP itu harus kelihatan gitu. Dan tips yang kedua, gambar harus dapat terbaca, fokus, serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya. Kemudian yang ketiga, dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas, atau foto yang gelap atau buram, tidak akan diterima. Nah, ini sudah dijelaskan ya sama Google AdSense. Untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Jadi kita itu diberikan beberapa kali kesempatan untuk mengirimkan identitas kita seperti KTP tadi ya. Kemudian, mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Di sini ada penangguhan akun kalau kita mengirimkan identitas di luar yang ditentukan sama Google AdSense. Yang ditentukan dari Google AdSense-nya itu seperti KTP, SIM, dan juga paspor. Ya. Nah, biasanya kebanyakan orang itu pakai KTP. Sebagian ada juga pakai SIM. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu ada tombol verifikasi sekarang. Jadi, dari sini saja teman-teman sebenarnya sudah bisa memverifikasi identitasnya. Nah, kemudian selanjutnya, biasanya di halaman YouTube Studio yang ada di channel kita yang kita pakai browser Google Chrome gitu ya, juga bakal ada nih notifikasinya ya. Notifikasinya itu seperti ini. Penting, harap login ke Google AdSense Anda untuk memverifikasi identitas. Langkah ini diperlukan untuk menerima pembayaran mendatang dan terus melakukan monetisasi. Jadi memang ini harus kita laksanakan teman-teman. Jadi selain dari email yang sudah kita terima tentang verifikasi identitas, di YouTube Studio juga ada notifikasinya. Nah, sekarang untuk memverifikasi identitasnya, teman-teman bebas aja ya, mau dari Google AdSense atau mau dari email ini. Nah, kalau dari email ini teman-teman bisa tekan verifikasi sekarang. Nah, kalau sekarang saya akan masuk ke akun Google AdSense ya. Cara masuk ke akun Google AdSense, teman-teman tinggal tulis aja di Google, Google AdSense login gitu ya. Kemudian pilih yang pertama. Selanjutnya kita tunggu ya sebentar. Oke, jadi di sini sudah login ya ke akun Google AdSense-nya. Dan di sini juga ada notifikasi ya, pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan. Diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran ya. Jadi notifikasinya tuh banyak banget diberikan sama Google AdSense gitu ya. Kalau kita ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian di sini ada garis 3 di bagian pojok kiri atas. Teman-teman pilih bagian menu pembayaran. Selanjutnya teman-teman nanti tampilannya itu bakal seperti ini ya. Pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Nah, di sini bakal ada nih ya, bakal ada berwarna merah seperti ini, artinya ini sangat-sangat penting gitu ya. Di sini ada tombol verifikasi sekarang. Nah, jadi biasanya kita itu bakal mendapatkan notifikasi seperti ini itu kalau menurut pengalaman saya itu $10 ya, saldo di Google AdSense kita itu $10 atau setara sekitar 140.000 gitu ya. Tapi di sini saldonya itu masih sekitar 119.000 ya, tetapi sudah masuk notifikasi seperti ini. Nah, ini juga sudah saya tanyakan kepada tim dukungan Google langsung ya, tim dukungan. Saya tuh bertanya seperti ini. Ya. Jadi tidak harus menunggu $10 ya, Kak. Ini saya bertanya ke tim dukungan langsung ya.
Nah, dan mereka itu menjawab seperti ini, ya. Jadi tidak harus menunggu 10 dolar ya, Kak. Jawaban mereka tidak perlu, ya. Di sini sudah jelas, jawaban mereka tidak perlu. Jadi sebagian channel itu memang notifikasinya kadang ada di atas 10 dolar baru dapat notifikasi seperti ini. Nah, ini juga pengalaman dari channel teman saya ini. Dia belum mendapatkan 10 dolar tetapi dia sudah disuruh untuk verifikasi identitas. Ya, pada intinya kalau kita sudah mendapatkan notifikasi, sudah mendapatkan email bahwa kita suruh memverifikasi identitas, ya berarti kita lakukan saja gitu ya. Karena itu sudah dijelaskan juga sama tim dukungan tadi. Sekarang kita langsung aja ke verifikasi sekarang. Kita tekan bagian verifikasi sekarang. Di sini bakal ada alamat ya. Bakal ada alamat yang sudah pernah kita masukkan. Dan di sini juga sudah dijelaskan ya. Bukti dokumen identitas yang dapat diterima. Nih. Ya, bukti dokumen identitas yang dapat diterima. Ya, surat izin mengemudi atau SIM tadi, KTP dan paspor, ya. Kemudian teman-teman tekan aja unggah. Di sini ada tulisan unggah, ya. Sebelumnya teman-teman harus siapkan dulu ya foto KTP-nya dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sama email Google Adsense tadi, bahwa fotonya itu harus ya, harus jelas fotonya dan keempat sudutnya tuh harus kelihatan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian tips untuk mengirimkan dokumen. Kemudian kita pilih aja langsung pilih unggah. Nah, pilih unggah, kemudian teman-teman tinggal cari aja tuh fotonya di dalam galeri HP teman-teman. Di sini saya menggunakan komputer, itu tujuannya biar tampilannya lebih besar aja, biar mudah untuk dipahami, tapi pada dasarnya langkah-langkahnya itu sama. Ya, teman-teman tinggal pilih aja gambar KTP yang sudah teman-teman siapkan ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja gambarnya. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk ya, fotonya sudah saya unggah. Di sini juga sudah ada nama file dari foto tersebut. Kemudian nanti di pojok kanan bawah itu ada tulisan kirim. Teman-teman tinggal klik ya, tinggal tekan saja tombol kirim yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik kirim. Kemudian nanti tampilannya bakal seperti ini. Verifikasi sedang berlangsung. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jadi kita tunggu emailnya. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirimkan lagi dokumen Anda ya. Jumlah percobaan dibatasi. Jadi kita tuh dibatasi ya untuk percobaan pengirimannya. Nah, ini kan saya sudah melakukan satu kali pengiriman. Ya, mudah-mudahan saja langsung diterima ya foto KTP-nya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal nunggu sekitar 2 hari ataupun 3 hari. Nanti bakal dapat email dari Google Adsense-nya apakah foto yang kita kirimkan tadi disetujui atau tidak. Nah, kemudian kita tinggal klik saja tombol OK yang ada di sini. Nah, di sini sudah berubah ya. Verifikasi identitas Anda sedang berlangsung. Proses verifikasi memerlukan waktu beberapa hari. Jadi, di sini kita tinggal menunggu saja hasil ya dari Google Adsense-nya. Tinggal menunggu email dari Google Adsense-nya. Nanti kalau sudah berhasil itu bakal ada email bahwa identitas kita itu berhasil diverifikasi. Dan ternyata, belum sampai satu hari, saya menerima email dari Google Adsense yang isinya itu verifikasi identitas berhasil. Jadi foto KTP yang sudah kita kirimkan sebelumnya itu sudah diterima sama Google Adsense-nya. Makanya kita mendapatkan email bahwa verifikasi identitas sudah berhasil. Dan kalau kita geser ke bawah, di sini juga sudah dijelaskan sama Google Adsense-nya, identitas Anda telah diverifikasi. Jadi kalau kita sudah berhasil verifikasi identitas kita menggunakan KTP, maka langkah selanjutnya kita tinggal menunggu surat PIN dari Google Adsense. Biasanya kalau surat PIN dari Google Adsense itu sudah dikirimkan, kita akan mendapatkan email dari Google Adsense lagi. Nah, contoh emailnya itu seperti ini. Ya, di sini saya sudah mendapatkan email lagi dari Google Adsense di hari yang sama ya, tanggal 25 Oktober. Jadi kita verifikasi identitasnya itu berhasil di tanggal 25 Oktober, itu sekitar hampir jam 12 siang. Kemudian di hari yang sama, di tanggal 25 Oktober juga, tetapi di jam 6 sore, itu saya sudah mendapatkan email lagi dari Google Adsense bahwa kita itu harus verifikasi alamat pembayaran. Ya. Nah, kalau kita sudah menerima email bahwa kita disuruh verifikasi alamat pembayaran, kita bisa lihat ke bawah. Ya, kita geser ke bawah. Di sini Google Adsense sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan. Kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau surat PIN tadi pada tanggal 25 Oktober. Jadi begitu saya diterima verifikasi identitasnya tanggal 25 Oktober, di hari yang sama surat Google Adsense itu juga dikirimkan sama Google Adsense di Oktober tanggal 25. Ke alamat pembayaran yang Anda berikan di Adsense. Alamat pembayaran ini adalah alamat KTP yang sudah kita berikan sebelumnya. Ya.
Jadi di sini tugas kita itu tinggal menunggu surat PIN dari Google Sn, karena kita sudah mendapatkan email bahwa surat PIN itu sudah dikirimkan pada tanggal 25 Oktober. Nah, di sini juga banyak ya keterangannya, kita bisa baca, ini penting. Iklan Anda akan berhenti ditayangkan jika Anda tidak menggunakan PIN ini untuk memverifikasi alamat Anda dalam waktu 4 bulan dari tanggal pengiriman PIN yang pertama. Jadi, kita itu dikasih waktu maksimal 4 bulan dari pengiriman pertama. Nah, pengiriman pertama itu tanggal 25 Oktober. Ya, jadi kita dikasih waktu 4 bulan. Nah, berapa lama sih surat PIN Google Sn ini akan sampai di tangan kita? Keterangannya juga sudah ada di bawah. Biasanya diperlukan waktu 3 minggu sampai PIN Anda tiba melalui pos. Jadi surat PIN ini hanya dikirim dari pos ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak menerima nanti surat PIN-nya selama 1 bulan lebih, kita bisa request yang kedua ya. Makanya di sini kita dikasih waktu sekitar 4 bulanan. Nah, nanti kalau kita sudah menerima surat PIN Google Sn-nya, langkah selanjutnya kita harus memasukkan PIN tersebut ke dalam akun Google Sn. Gimana sih Bang cara memasukkan PIN-nya? Nah, caranya itu ada di bagian bawah. Kita geser lagi ke bawah. Di sini ada tulisan ya. Verifikasi alamat Anda. Jadi kita memverifikasi alamat ini menggunakan surat PIN dari Google Sn. Kalau kita verifikasi identitas ya, verifikasi identitas ini menggunakan foto KTP yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Nah, kalau kita ingin verifikasi alamat itu menggunakan surat PIN. Jadi kita memang benar-benar harus sabar menunggu surat PIN dari Google Sn-nya. Di sini juga sudah dijelaskan, Anda dapat meminta PIN baru dalam waktu 3 minggu setelah PIN terakhir dikirim. Ya, jadi kalau kita tidak mendapatkan PIN-nya sudah 3 minggu atau 1 bulan, kita bisa request yang kedua. Nah, kalau surat PIN Google Sn-nya sudah sampai di tangan kita, teman-teman jangan lupa langsung aja tekan di sini, verifikasi alamat Anda. Sekarang saya tekan, maka kita akan diarahkan ke halaman Google Sn-nya. Ya, sebentar kita tunggu. Nah, kita akan diarahkan ke halaman Google Sn. Di sini bakal ada menu baru ya. Verifikasi alamat penagihan Anda ya. Kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 25 Oktober 2021. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Jadi di sini sudah dijelaskan sama Google Sn-nya ya, waktunya itu 2 sampai 4 minggu. Tergantung dari lokasi rumah kita gitu ya. Tergantung dari lokasi rumah kita. Verifikasi alamat Anda dengan memasukkan PIN yang kami kirim. Jadi nanti di dalam surat itu bakal ada PIN. Kalau kita sudah dapat PIN-nya, kita tinggal tekan aja tombol di sini, verifikasikan, ya. Jadi di sini prosesnya itu pertama, ya. Pertama kita itu akan mendapatkan email, ya. Ini tanggal 24 Oktober, ya. Mendapatkan email bahwa kita harus verifikasi identitas, ya. Jadi pertama kita awalnya itu mendapatkan email dari Google Sn ya, kita disuruh verifikasi identitas. Pakai apa sih verifikasi identitasnya? Pakai KTP. Kita siapkan foto KTP kita. Setelah kita kirimkan foto KTP, maka email kedua yang kita terima adalah email tentang verifikasi identitas berhasil. Berarti foto KTP kita sudah diterima sama Google Sn. Kemudian, kalau foto KTP kita sudah berhasil diverifikasi sama Google Sn-nya, maka kita akan mendapatkan email yang ketiga, itu tentang kita disuruh verifikasi alamat dengan menggunakan PIN Google Sn. Dari mana kita mendapatkan surat PIN Google Sn? Nah, kita harus menunggu karena kalau kita sudah pada tahap ini, pada email ini, itu di sini sudah ada keterangannya, kami telah mengirimkan surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau PIN. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan email seperti ini, berarti proses selanjutnya kita tinggal menunggu surat dari Google Sn-nya yang isinya itu PIN. Kalau nanti surat PIN-nya sudah kita terima, maka langkah selanjutnya kita tinggal tekan aja tombol verifikasi alamat di sini ya. Kita tekan tombol verifikasi alamat. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke Google Sn. Di sini ada tombol verifikasikan. Kita tinggal tekan aja verifikasikan. Kemudian kita tunggu sebentar. Nanti di sini kita tinggal memasukkan PIN ya. Di sini ada tulisannya PIN 6 digit. Jadi nanti kita tinggal masukkan PIN yang sudah kita dapatkan, kemudian kita tinggal klik tombol kirim. Sampai di sini proses kita verifikasi identitas dan juga verifikasi alamat itu sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal verifikasi rekening untuk menerima pembayaran. Nah, jadi seperti itu ya prosesnya bagaimana cara verifikasi identitas sekaligus request PIN Google Sn-nya. Semoga video saya ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan teman-teman tetap semangat ya. Semoga surat PIN-nya bisa cepat sampai di rumah teman-teman. Ya. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul ini untuk mendapatkan ilmu YouTube lainnya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.